Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel saya Extravaganza. Bagi yang baru masuk ke channel saya, jangan lupa simak description di bawah video ini. Ada link-link video reaction dan list vlog yang saya buat sebelum ini. Kalau suka dengan konten-konten di channel Extravaganza, jangan lupa tekan subscribe. Okay, so sebagai memenuhi janji saya untuk membuat analisis vokal untuk Wow Day yang menyanyikan lagu Sial. Sial siapa nama? Mahalini. Saya lupa dah nama ni. Okay, so saya tak nak cakap lama-lama. Saya akan terus kepada analisis vokal ini yang lagu untuk minggu pertama. Untuk persembahan Wow Day minggu pertama. Okay, so kita terus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini dia Wow Day. Wow Day. Tebal dia punya Indonesian culture, dia sangat tebal kat sini. Sebenarnya saya suka yang di depan ni. Actually saya suka di depan tu, but of course dia ada beberapa kelemahan-kelemahan lah di depan tu. Especially kelemahan dia, ada note dia yang kurang jelas, ada note dia yang tak berapa clear sangat ya. Dia punya sebutan, dia pun ada certain sebutan dia tak clear. Mungkin sebab ini penampilan dia kali pertama tu, dia punya nervous sangat-sangat kuat ya. Dia baru nak adapt dengan dia punya stage, di big stage, apalagi di Malaysia kan. Jadi kita dengar. Actually saya suka di opening ni, saya suka sebenarnya. Sampai saat ni tak terfikir oleh dekat situ ada sedikit kurang jelas. Aku pernah beri rasa pada orang sepertimu. Andai ku tahu semua akan sia-sia. Dekat sia-sia tu macam ada flat sikit lah, sikit flat, tergelincir sikit ya. Sikit macam nervous lah, ini nervous, masalah nervous ni rasanya. Sia-sia tu. Di part ini dia terus membunuh. Di part itu dia terus membunuh. Di potongan yang pertama opening tu sedap, but disebabkan beberapa teknikal-teknikal yang tiba-tiba macam ada sedikit-sedikit yang dengar sedikit-sedikit sumbang kat situ, macam dia depan tu agak kurang sikit. Tapi bila dia dah tak tunggu, di lepas daripada potongan yang depan tu, dia terus dekat situ dia terus papas, dia terus naikkan dia punya gear tu ke move forward dia punya gear tu, which is dia recover dengan cepat lah, dia cover balik dengan cepat. Dengar. Aku pernah beri rasa pada orang sepertimu. Andai ku tahu semua akan sia-sia, takkan ku terima cinta. Okay, habis part ni ya. Okay, dari sini terus. Yang datang
Ah, ini yang paling best. saya terus teringat di zaman saya awal-awal buat konten di channel YouTube. Antara yang terawal saya banyak analisis untuk lagu-lagu dangdut sebenarnya, especially Lesti. Dia tiba-tiba mengimbau kedangan saya banyak buat analisis vokal untuk lagu-lagu dangdut yang sebelum ni. Lesti, Evie Tamala, banyak ramailah yang saya buat. Yang ni memang masuk terus lah. Masuk terus. Ini memang masuk terus. Memang best. Dia menyentuh lah kat situ. Sini. Menyentuh rasa. di situ dia dah mula nak pergi ke dia mula glissando kat situ, dia dah mula nak naik. Sangat bagus dengar. Okay. Situ sangat-sangat susah tau. Bagaimana? Macam mana dia develop all the vocal register tu? Sangat-sangat bagus ya. Dia punya flexibility head voice, dia punya flexibility head voice, dia punya strength kekuatan chest voice, dia punya balancing, dia punya flexible tu sangat-sangat. Memang sangat-sangat macam ni. Dia pun macam mana dia build up kan. Dia complete dia punya deliver dia punya register tu. Sini sebenarnya sangat susah ni. Ada satu note yang agak susah ni kat sini. Saya dengar kan. Sini note dia agak susah. Okay. Puas kau curangi aku, dia lock satu note tinggi kat situ. Lepas tu puas kau, second tu dia up lagi note lagi yang lebih tinggi. Kita dengar kat sini. Okay, kedua. Dia lock dua note kat sini. Dia lock dua note. Puas kau curangi aku, puas kau curangi aku, bagai. Yang bagai tu, itu dia punya forzando tu, dia punya strong attack. Saya tertarik dengan bagai sebab itu dia dekat situ, dia flexibility di high note itu mantap. Yang part ni yang saya paling suka sekali. Bisa sangat. Sforzando dia punya strong attack dekat situ. Okay, kita dengar. Situ bagaimana. Terima cinta.
sangat-sangat fantabulous. Actually, minggu yang pertama ni, saya suka persembahan dia yang minggu pertama ni. Saya sangat-sangat suka sebenarnya. Kecuali yang teknikal, yang potongan depan opening tu saja, dia nervous, ada flat sikit, ada punya low note tu ada kurang sikit. Tapi dia covered daripada suku depan dan yang sampai akhir tu dia papas semua, dia tebas semua ke belakang tu. Minggu pertama ni, ini sebenarnya kalau saya bagi markah dia tinggi juga ni. Kalau bagi markah saya is quite off, saya boleh bagi dia between 89 atau 90 markah juga eh. Sikit je depan tu, sikit je. Yang lain tu memang mantap lah. Ya, mantap. Memang sangat-sangat mantap. Dia punya strong attack tu sangat kuat. Okay, itu analisis vokal saya untuk minggu yang pertama untuk ni. So saya dah tunaikan janji saya untuk buat analisis vokal untuk Wow Day minggu yang pertama. Okay, so insyaAllah kita jumpa di lain masa, lain hari untuk the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam Malaysia, Indonesia. Bye-bye.